toksoplasma itu adalah penyebab penyakit toksoplasmosis yang dalam ilmiahnya agennya itu adalah toksoplasmosis, toxoplasma gondii. Toksoplasmosis adalah suatu penyakit yang bersifat zoonosis yang bisa menular pada manusia dari hewan. Disebabkan oleh protozoa, parasit darah yang hidup dalam sel darah. Yang mungkin dalam cerita umumnya orang menyebut virus kucing, karena memang kucing selalu menjadi kambing hitam pada kasus toksoplasmosis ini. Ada beberapa informasi tentang toksoplasmosis. Pertama, bagaimana toksoplasmosis itu cara penularannya? Ya, jadi bagaimana Pak cara penularan hingga sampai ke manusia itu? Jadi penularannya toksoplasmosis adalah yang selama ini kucing menjadi kambing hitam ya. Karena toksoplasma ini hidup dan berkembang biak dalam kucing. Kemudian kucing ini mengeluarkan oosit yang kita sebut orang awam telurnya lah. Telur ini akan mencemari lingkungan, baik itu rumput halaman maupun alat-alat rumah tangga yang dalam waktu tertentu dia akan membentuk spora dalam oosit tersebut yang siap menulari manusia, hewan seperti sapi, kambing, kerbau, ataupun ayam. Oosit ini, telur toksoplasma ini, akan yang sudah berspora akan langsung menulari manusia dan bisa melalui induk semang antara, yaitu tadi kerbau, sapi, kambing, ayam, dan lain-lainnya. Yang melalui induk semang antara berupa sapi, kambing, kerbau tadi itu akan memakan rumput dan dia akan tidur dalam tubuh hewan-hewan tadi, masuk ke dalam otot, daging. Kemudian apabila daging-daging itu dikonsumsi oleh manusia, maka manusia akan tertular. Karena oosit tadi, telur tadi yang berspora telah membentuk suatu siap untuk menulari manusia. Yang satu lagi bisa langsung dari kotoran kucing tadi yang melalui alat rumah tangga atau kotoran rumput halaman rumah kita menulari manusia. Pada manusia umumnya tanpa gejala, tapi begitu menyerang pada ibu-ibu yang sedang hamil, langsung dia menyerang plasenta sehingga sering terjadi keguguran ataupun bayi yang dilahirkan cacat. Inilah kenapa toksoplasma ini menjadi sangat jadi perbincangan bagi kelangsungan ibu-ibu untuk meneruskan keturunannya. Oke. Jadi sebenarnya kan tadi menular lewat daging ya Pak ya, bisa daging yang kita konsumsi. Daging yang ya dimasak kurang sempurna. Kurang matang. Kurang matang. Oke. Jadi ada cara pencegahannya enggak Pak untuk toksoplasma ini? Ya, ada beberapa tip yang harus kita lakukan untuk cara pencegahan. Pertama, kalau kita
disinyalir itu bersumber dari sayuran-sayuran, biasakan cuci bersih sayuran-sayuran itu dari kotoran-kotoran tanah yang melekat di sayuran. Yang kedua, masaklah daging secara sempurna sehingga semua spora yang ada di dalam oosit tadi akan mati, jadi tidak menulari pada manusia. Kemudian pencegahan yang berikutnya adalah induk semang yang definitif. Kucing ini yang harus kita piara secara higienis dan bersih. Artian kontrollah dalam waktu tertentu kepada dokter hewan praktek untuk tes kesehatan si kucing tersebut. Buanglah kotoran kucing pada tempatnya, tidak berceceran di rumput-rumput maupun mencemari alat-alat dapur ataupun alat rumah tangga lainnya. Oke, jadi sebenarnya tidak ada masalah ya Pak ya kalau misalnya kita memelihara binatang peliharaan terutama kucing ya. Oke, soalnya kan banyak juga nih Pak, ibu-ibu yang khawatir katanya kalau misalnya pegang kucing nanti mandul, kalau pelihara kucing katanya nanti bisa mandul gitu Pak. Ya, kalau kucingnya bersih insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya Pak ya. Oke, sebelum lanjut lagi kita akan tonton sedikit ya, kita tonton dulu video yang akan ditayangkan berikut ini. Dalam sebuah perkawinan, anak atau keturunan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Setelah menikah 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun, jika pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan, pasangan suami istri ini mulai cemas. Berbagai cara pengobatan, mulai dari pengobatan secara medis sampai pengobatan alternatif, kemungkinan besar sudah dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan momongan. Bagi pasangan suami istri yang mendambakan anak atau keturunan, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Kini telah hadir Klinik Aquatriterapi Indonesia. Klinik Aquatriterapi Indonesia memberikan solusi terbaik dan akurat bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak atau keturunan. Bagi pasangan suami istri yang ingin menjadi pasien Klinik Aquatriterapi Indonesia, diwajibkan membawa hasil pemeriksaan TORCH dari laboratorium atau hasil uji TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Yang mana TORCH dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil, keguguran, hamil anggur, janin tak berkembang, dan TORCH juga mengakibatkan syaraf mata, otak, dan gerak. TORCH dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Penularan penyakit TORCH dapat melalui hubungan intim, keringat, ASI, serta daging hewan potong yang tidak matang saat dikonsumsi. Orang tua yang mengidap penyakit TORCH dipastikan anak atau keturunannya akan tertular. Bagi penderita penyakit TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes tidak perlu cemas. TORCH dapat disembuhkan. Klinik Aquatriterapi Indonesia membuka kesempatan kepada yayasan, lembaga pemerintah maupun swasta, kelompok ataupun komunitas di seluruh Indonesia untuk mengadakan seminar sehari tentang TORCH. Balik lagi ke materi yang akan dibahas berikutnya. Oke. Jadi tadi kalau saya simpulkan dari materinya Dr. Hewan Trisno ini bahwa tenang saja kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian memiliki binatang peliharaan, asal harus rutin periksa ke dokter, harus divaksin juga gitu, dan harus bersih secara kebersihan, misalnya tadi ya kotorannya dibuang secara rutin, dibersihkan, dimandikan gitu. Jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke.
Dan mungkin kita akan masuk ke materi berikutnya ya, itu dari Dr. Mulyanusa Ritonga. Ya, di sini beliau akan membahas tentang TORCH dan kehamilan, terutama pada rubella sempedu herpes ya. Jadi akan ada pengaruhnya ke kehamilan. Untuk lebih tahu lebih lanjut, maka silahkan untuk menonton acara ini lebih lanjut ya. Ya, maka dokter, apakah sudah siap dok materinya dok? Dokter, suaranya apakah terdengar, dok? Sudah nggak keluar suara ya? Sebentar ya, dok ya. Coba. Halo, dok. Apakah terdengar, dok? Terdengar. Dok, maaf, suaranya kurang terdengar, dok. Dok, suaranya nggak kedengar, dok. Teh, nggak belum terdengar, sudah. Iya, belum terdengar ini, dok, maaf. Tapi sudah tidak di mute ya, dok ya? Oke, sambil menunggu dari dokter Mulia punten dok, mungkin kita ke materi yang ketiga dulu sambil menunggu ya, mungkin ada masalah teknis. Kita lanjut ke materi ketiga terlebih dahulu, yaitu dari Pak Juanda. Beliau akan menjelaskan tentang infeksi TORCH dengan pengobatan herbal. Ya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, terima kasih besar ya. Insya Allah nanti dokter Mulia akan menyampaikan paparannya. Ini tadi ada kendala teknis sebentar ya. Toxoplasmosis rubella sempedu herpes yang kita bahas ya selama ini, selama 20 tahun lah ya, tidak persis sekali sama dengan apa yang diceritakan sama dokter-dokter, baik dokter hewan maupun dokter kandungan SPG-nya ya. Di sini nanti mungkin yang lebih detail menceritakan tentang rubella sempedu herpes mungkin saat ini mungkin dokter ya. Mungkin saya bicara tentang pengalaman sajalah ya, pengalaman kenapa saya nangani TORCH ini ya. Karena dulu saya tidak tahu tentang TORCH itu apa ya. Tapi saya nikah tahun 90 saya kena penyakit ini selama 5 tahun ya. Selama 5 tahun karena saya tadi Patrisno itu teman saya, dulu saya juga dengan dia di dinas peternakan. Waktu saya kerja, nikah itu keguguran terus ya. Dan selama keguguran itu saya tidak pernah ke pengobatan lagi kecuali ke dokter. Karena kita sepakat yang namanya virus, bakteri, parasit, protozoa, dokter yang penanggung jawabnya ya. Yang yang memahami hal ini. Maka saya pun selama 5 tahun ke dokter ya. Tetapi apa yang saya alami, setiap hamil gagal. Pertama meninggal kandungan 7 bulan, gugur 3 bulan, gugur 2 bulan, angkat 5 bulan ya. Dan dengan pengobatan intensif sekali, ya bahkan saya pernah minum obat, 8 jenis obat yang harus diminum tiap 5 jam sekali. Itu di salah satu dokter di Jakarta. Kemudian kita selalu cek secara rutin setiap 2 bulan sekali, setelah pengobatan 3 bulan, 2 bulan ambil darah. Ya. Tetapi di situ yang saya dapatkan, ternyata setelah ambil darah tidak pernah turun-turun. Tuh, ya ini, tentang IgG, maupun IgM-nya. Kalaupun turun sedikit, cuman pada kasus saya tidak pernah turun ya. Padahal sangat tinggi sekali toksonya, yaitu IgG lebih dari 3200 dan IgM negatif, CMP 1900, IgM negatif, rubella CMP herpes itu di bawah 100. Nah, setiap uji lab, setiap pengobatan itu 2 bulan tidak pernah turun sampai 1 tahun setengah tidak pernah turun. Sehingga tahun kelima saya desak dokter, kenapa isi saya tidak sembuh-sembuh? Ya, kenapa TORCH ini tidak pernah hilang dari tubuh saya? Ya, dia menyatakan Pak Juanda terus terang bahwa TORCH belum ada obat sampai hari ini. Ya, nah, disitulah selama 5 tahun saya
putus asa mau kemana, ya mau kemana pengobatan lagi dan sebagainya. Di dalam keadaan posisi seperti itu sudah tidak artinya sudah tidak punya harapan, yang di situ Allah apa memberikan pengetahuan sama saya, ya memberikan pengetahuan ini kemudian saya terapkan di saya sehingga cerita pengobatan juga berhamil dan ujian negatif luar biasa, ya kemudian lahirlah anak sehat, ya. Yang kedua lebih mudah lagi ketika hamil minum obat ini terus sampai 9 bulan lahir. Nah, di saat anak saya 2, ya, di situ saya ingin tahu nih, ya, ini obat yang Allah berikan ini berlaku enggak sama orang lain. Nah, di situlah saya mengamati, meneliti tentang efektivitas obat ini terhadap penyakit TORS ini pada orang lain. Dan alhamdulillah selama 3 tahun saya mendapatkan 109 orang, ya, responden atau kasus. Dan kemudian saya ambil 99 orang dan di situ menunjukkan 91 orang menunjukkan IgG positif IgM negatif. Nah, secara ilmu kedokteran, ilmu medis bahwa ketika IgG positif IgM negatif tidak usah terapi. Kenapa? Karena IgG adalah infeksi lampau, kekebalan tubuh dan sebagainya. Nanti dokter yang menceritakannya, ya. Kemudian IgM infeksi baru dan sangat berbahaya di sini. Nah, ini yang ketika di yang 90 ternyata 91 orang itu IgG positif, IgM negatif. Secara pengetahuan tidak usah diobatin, aman, tetapi mereka semua gagal. Termasuk saya di situ, ya. Nah, yang 8 orang positif, dua-duanya lebih parah lagi. Nah, itulah yang saya obati satu demi satu, Allah memperlihatkan kepada saya di mana ternyata di mana IgG negatif, IgM negatif, Allah berikan hamil sehat lahir sempurna. Itulah tahun 96 sampai 99 Allah memberikan pada 100 orang itu, ya. Nah, kemudian tahun 2000 saya udah okay, berarti bermanfaat orang lain sehingga saya okay lah saya mau nangani penyakit ini sehingga kerjaan saya sebagai dinas peternakan itu terganggu sekali sampai pada akhirnya saya keluar tahun 2003, ya. Kemudian sekarang kita udah bukan 109 lagi, kita udah ribuan orang yang sudah lahir. Dan alhamdulillah pasien-pasien itu saya simpen, saya datakan, kemudian karena dari awal saya udah hamil lapor, lahir lapor, kemudian lahir saya canangkan susu pajuan. Jadi susu saya mulai dari Aceh sampai Papua itu ada, ya. Kemudian saya tidak akan mengobati pasien sebelum ikut seminar, karena mereka harus tahu dulu pengetahuan, ya. Supaya jangan terbuang waktu, biaya dan sebagainya, harus pengetahuan dulu. Setelah tahu bahwa virus dan parasit itu dia udah paham, baru kita tangani. Nah, mungkin di sini ada perbedaan, persamaan sangat banyak dengan medis karena memang itu ilmu pengetahuan yang saya sampaikan. Mungkin perbedaannya yang Allah berikan kepada saya adalah IgG positif, IgM negatif yang katanya aman itu di lapangan tidak benar, kurang pas, ya. Allah memberikan kepada saya di mana IgG negatif, IgM negatif baru dia bisa hamil secara sempurna. Nah, Allah berikan pengetahuan tahun 2000 di Yogyakarta ternyata setiap orang tidak bisa langsung negatif. Ada yang masih sisa juga, ya. Mungkin strain daripada virus berbeda, mungkin Jogja lebih tahan dan Bogor lebih ini, nah itu, ya. Maka saya masuk ke dalam angka toleransi, angka aman. Untuk saya asal udah di bawah 5 saja, misalnya 150, 200 atau di bawah 5 tinggal 2 sekian itu udah saya berbolehkan untuk hamil. Nah, ketika hamil, nanti bulan ke-5-6 dia terus minum obat sampai lahir dan lahir sehat. Jadi ada obat yang diminum, formula herbal namanya aquatherapy. Ini sangat efektif, ini sangat berguna bagi kita semua, ya. Saya harapkan dokter-dokter pun bisa memberikan solusi kepada para penderita TORS ini bahwa Allah sudah menurunkan. Maka secara akademis saya karena sudah berkenalan banyak dengan dokter-dokter, bahwa secara betul TORS belum ada obat secara medis itu, ya. Tetapi saya sebagai orang Islam, saya yakin betul kepada Allah SWT, Allah berikan penyakit, Allah penuh penawarnya. Ketika engkau sakit, Allah yang menyembuhkan. Itu yang saya pegang, ya. Maka betul ternyata Allah memberikan obat ini dan kita sudah digunakan untuk masyarakat Indonesia. Dan ini sangat bermanfaat itu mungkin, ya. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti siapapun yang melihat ini, ya, ibu insya Allah punya anak. Ada solusinya, ya, yang sangat bagus sekali. Mungkin itu dulu teh dari ibu dokter dari saya. Oke, jadi perbedaannya tadi itu di masalah IgG-IgM. Iya, iya, iya. Oke. Kalau misalnya dari obatnya itu sendiri atau ramuan herbalnya itu sendiri bisa sedikit dikasih tahu nggak, Pak, isinya itu sebenarnya apa sih?
Jadi herbal itu isinya kita tanaman kita digital di sini ya. Jangan itu udah kita udah kemas. Udah tinggal minum saja lah. Ya, tinggal minum saja, masyarakat tinggal minum ya. Karena ini betul-betul udah kita bukan coba-coba lagi. Ini udah 25 tahun nih. 20 tahun tuh mulai prakteknya ya. Tapi awal 25 tahun tuh mulai dari penelitian sampai itu 5 tahun ditambah 20 tahun. Jadi 25 tahun ini betul-betul udah siap digunakan untuk masyarakat Indonesia yang khusus bagi gagal hamil ini. Okay. Jadi sebenarnya di Indonesia itu kan sangat kaya ya, yeah. Kaya sumber daya alamnya dan seharusnya pengobatan alternatif herbal ini jangan dipandang sebelah mata ya, karena kan banyaknya pada sampai hari ini banyak yang masih dipandang sebelah mata gitu. Jadi mungkin lebih baiknya itu adalah dilakukan penelitian lebih lanjut sehingga bisa bermanfaat juga untuk bangsa Indonesia dan mungkin bisa sampai mendunia. Ya, insyaallah ya. Kalau misalnya dari pengalaman Bapak ini kasus yang paling ekstrim bisa diceritakan? Ya. Sekarang. Jadi pada gagal hamil kita ada kasus yang 15 kali gugur ya, namanya Ibu Yeti di Bandung, tapi dia orang Bengkulu ya. Bahkan awalnya mengaku dia 7 kali gugur di Bandung ya. 7 kali gugur, kemudian ternyata saya uji lab positif, semua positif TORS-nya, IgG, IgM negatif. Tetapi kata tidak masalah, bermasalah terus ya. Maka kita tahu, kita obatin. Pengobatan 3 bulan, bulan keempat sudah turun drastis di bawah 5. Nah, silakan hamil, minum obat sebelum lahir ya. Kita ketemu lagi di Bengkulu, ternyata dia sudah punya anak 3, ternyata bukan 7 kali, kata suaminya 15 kali gugur. Nah, itu ya kalau 2 kali, 3 kali sudah banyak lah. Dan pas ini, pasien-pasien jualan itu bisa sharing dengan pasien ke pasien ya. Jadi saya sharing bisa dengan orang Jakarta dengan orang Bali, orang Bali dengan orang Medan, bisa seperti itu ya. Saya biarkan komunikasi ya. Kemudian pada sulit hamil, kita subhanallah ini para pemirsa, sulit hamil yang namanya angiospermia ya, kita punya data bahkan ada 4 orang yang jelas datanya ya. Termasuk Pak Sopian di Medan, kemudian ada di Bali, ada di ini. Jadi dia udah melakukan bayi tabung ya di Medan dengan pengobatan 5 tahun juga gagal, di Jakarta gagal juga, di Penang Malaysia itu bayi tabung itu 4 kali ya juga gagal. Kemudian setelah pemeriksaan detail ternyata angiospermia. Jadi tidak mungkin punya anak. Nah, itu kondisi seperti itu datang sama saya. Tetapi selama 4 tahun dia tidak tahu tentang TORS. Saya bilang selama 14 tahun tahu nggak tentang apa yang saya ceritakan, nggak tahu. Saya silahkan uji TORS, ternyata positif tinggi. Nah, saya ngobatin TORS-nya, bukan supaya ngobatin hamilnya. Ternyata ketika TORS-nya dia turun, ya bulan ke-7 dia hamil, ya hamil terus minum obat, lahir anak perempuan, ya kemudian setelah kemudian lahir lagi anak laki-laki, jadi 2. Dan hal itu kita udah ada beberapa orang yang punya data seperti itu. Kalau yang tidak punya data, misalnya 20 tahun. 22 tahun kita banyak itu yang sudah punya anak. Jadi ini saya kira sangat bermanfaat sekali pada Pak Sutri ya, pasangan suami istri ini yang punya keluhan seperti itu. Oke, Masya Allah ya, berarti ada yang sampai 14 tahun tidak terjadi kehamilan sama sekali ya. Oke. Jadi itu tadi bahwa ternyata memang ilmu-ilmu kesehatan ini yaitu kehendak Allah ya, dia akan Allah akan memberikan kepada seseorang yang Allah kehendaki seperti itu. Jadi intinya sih jangan dipandang sebelah mata ya Pak ya. Oke, mungkin kita cek lagi kepada Dokter Mulia. Dok, punten, apakah terdengar suaranya dok? Kedengaran, gak lancar. Suara saya kedengaran? Suara terdengar ya, oke. Sekarang mungkin sebelum Dokter Mulia untuk menjelaskan tentang materi, kita bisa menonton terlebih dahulu video tayangan ya. Mungkin silakan ditonton ya. Ini udah bukan rahasia umum ketika kita istri kita gagal hamil ya, maka akan mendengar informasi karena lemah kandungan, karena kecapean, karena kegoncang-goncang kendaraan, karena naik tangga sehingga harus baterai sekian bulan ya. Maka saya mengutip dari salah seorang pakar bahwa Tuhan menciptakan organ tubuh yang paling kuat di antaranya rahim seorang ibu.
dia bisa menyanggah janin 0 bulan sampai 9 bulan. Nah, tetapi kenapa kenyataan gugur terus, gagal terus? Ya, ternyata itu bukan karena lemah kandungan, bukan karena kecapean, bukan karena goncangan, karena adanya infeksi TORS. Maka setelah TORS yang kita obatin atau negatif, dia hamil sehat, lahir sempurna. Jadi bukan lemah kandungan, tidak ada namanya lemah kandungan. Allah sudah menyatakan, aku tempatkan pada tempat yang kokoh, yang kuat. Karena TORS ini bisa menyerang dari berbagai umur, mulai dari balita, mulai 0 bulan sampai lansia, ya. Maka pengobatan pun itu semua kita obatin. Ketika ini nyerang pada ibu, kita ibunya obatin. Ketika nyerang pada anak-anaknya kita obatin, ya. Nah, maka pengobatan ini berlaku kepada semua umur dan jenis kelamin, ya. Maka parameter sembuh tidaknya bukan berdasarkan dengan lisan, tetapi dengan lab. Pertama datang, apa kasusnya? Bisa gugur 3 kali, silahkan uji TORS-nya. Positif, nah dengan dasar itu positif, TORS surveillance-nya positif, IJM-nya misalnya, nah itu kita obatin. Nah, nanti dalam waktu 3 bulan, bulan kemudian uji lab, nah, lihat berapa penurunannya. Ketika sudah turun, nah ketika hamil, bagaimana hamilnya? Yang tadi 5 kali gugur, yang tadi 7 kali lahir cacat, bagaimana lahir-lahirnya? Hamilnya bagaimana, lahirnya bagaimana? Nah Allah sudah ungkapkan, Allah sudah berikan, insyaallah hamil yang sehat, lahir sempurna, seperti Allah sudah berikan kepada kami. Ketika TORS, bahwa nanti TORS bela SMP herpes nyerang saraf otak, mata dan gerak, pada mata misalnya, ya. Awalnya saya tidak tahu bahwa TORS ini nyerang pada mata, saya hanya ngurus ada penelitian pada gagal hamil. Nah suatu hari datang pada yang seorang ibu, saya kira gagal hamil, ternyata tertanya matanya yang ada masalah dan diponis tidak mungkin bisa lihat lagi karena udah tinggal serat saja, serat putih, ya. Saya kata untuk apa datang sama saya? Saya kan mengobati ibu hamil, tapi dia memperlihatkan bahwa saya penderita TORS, ada toksonya 120, SMP-nya 160. Nah dengan dasar itu, oke, saya obatin TORS ya. Kita obatin, satu bulan pertama dia lapor Pak Juanda yang tadinya tinggal serat sekarang udah terbuka. 2 bulan kadang menutup ke kiri dan ke kanan, 3 bulan tahu bersih, 4 bulan bersih sama sekali. Baru dia ke dokter matanya, dinyatakan tekanan mata bagus, kemudian sinar mata bagus, pandangan bagus. Kata saya sembuh tidaknya, lakukan uji lab. Pas uji lab, ternyata dia negatif. Kata saya selesai tugas saya. Cuman waktu itu saya tidak berani Pak Juanda. Masa baru 4 bulan sudah sembuh, itu bukan kata saya, tapi kata lab dan gejala klinis. Oke, teruskan. 2 bulan lagi, 6 bulan datang lagi Pak Juanda, saya sudah yakin bahwa saya sudah sembuh. Oke, bantu saya. Dari satu orang itu udah banyak yang orang yang terselamatkan. Bahwa glaukoma tadi ya nanti bisa dibuktikan, silakan uji TORS-nya. Maka bisa toksonya penyebabnya rubella atau CMV. Biasanya rubella identik dengan terjadi glaukoma, kerusakan pada mata, ya. Bisa terjadi pada anak-anak yang udah pakai kacamata minus sekian, silinder sekian, ya. Yang ibu katakan ini karena dekat nonton TV, karena kurang cahaya, itu bukan karena itu. Silakan uji TORS-nya. Pasti positif. Ya, ketika positif silakan cari kami. Dari tahun 2008 saya sering pingsan-pingsan, terus jantung berdebar-debar seperti gejala orang sakit jantung itu. Terus di rumah sakit saya melakukan tes lab, ternyata ketahuan kalau saya mengidap virus 3 macam, CMV, virus toxo, sama virus HSV1. Terus di rumah sakit saya sering opname tapi tidak ada perkembangan. Di sana saya sering mendapat terapi antibiotik selama 3 tahun. Terus saya juga karena ada keluhan di jantung, saya juga rawat jalan di poliklinik jantung. Itu sudah dilakukan pemeriksaan dari yang mulai pemeriksaan sederhana sampai pemeriksaan tingkat tinggi, tapi dinyatakan jantung saya normal. Terus terapi berlanjut sampai 3 tahun, tidak ada kemajuan. Saya datang ke Pak Juanda, alhamdulillah sudah 6 bulan ini sudah ada perkembangan bagus. Saya tahu dari TV, siaran di TV, terus ada juga dari tetangga yang kebetulan pernah berobat ke sini. Terakhir kali saya sebelumnya opname di rumah sakit karena selama 15 hari, mungkin itu puncak-puncak sakit saya itu 15 hari
tidak bisa tidur sama sekali. Begitu saya berobat ke Pak Juanda, sesudah minum obat dari sini, pada hari kelima saya sudah bisa tidur secara normal. Dan sekarang sudah hampir 9 bulan, kadar IgG dan IgM saya sudah menurun drastis, tinggal menuntaskan saja. Setelah ini program saya mungkin mau melakukan terapi untuk anak saya, karena biasanya di dalam satu keluarga penyakit seperti ini biasanya saling tular-menular. Makanya kemarin saya sudah melakukan cek darah terhadap anak saya, ternyata memang positif. Karena itu kami berencana untuk melakukan terapi untuk anak saya ini. Maka saya anjurkan dan saya rekomendasikan untuk berobat ke Pak Juanda. Karena sepanjang pengetahuan saya, ternyata kalau untuk pengobatan di rumah sakit itu yang difokuskan cuma membuat IgM-nya negatif, tapi belum bisa menegatifkan IgG. Padahal untuk kasus virus seperti ini, kadar IgG juga sangat menentukan terhadap kesehatan kita. Jadi sekali lagi, kalau untuk Bapak Ibu maupun saudara-saudara sekalian yang belum mantap melakukan terapi di sini dan belum mengetahui informasi ini, maka saya menganjurkan untuk jangan ragu-ragu, datanglah ke pengobatan Bapak Juanda. Insya Allah, dengan izin Allah, maka kesembuhan akan tercapai. Dengar, Dokter Amal, ini suara saya terdengar? Suara saya terdengar gak nih? Halo? Mal? Halo? Mal? Halo, terdengar ya? Halo? Suara terdengar ya? Oke, saya coba dulu ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Pak Juanda, Pak Sutrisno, ya, Dokter Amal, dan semua pemirsa sekalian. Sebelumnya saya mengucap. Ya. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat diundang untuk bicara dan berbagi di sini ya. Kebetulan harapannya di tadinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang keilmuan saya nih, kayaknya tentang infeksi TORCH dan keguguran berulang. Saya akan menyoroti di keguguran berulangnya saja, karena meskipun saya latar belakangnya obstetri dan ginekologi, saya di bagian fertilitas dan endokrin, artinya berhubungan dengan infertilitas dan keguguran berulang ya. Jadi bismillah, saya mulai saja. Dok, mungkin kami juga terima kasih ya, Dok, atas berkesempatan untuk menemani saya di acara ini. Iya. Jadi ini rasanya ya, kalau tadi ngelihat di IG, saya sambil ngebuka IG-nya Aquatrit Terapi juga nih. Ya, jadi banyak ya pertanyaan-pertanyaan tanpa akhir judulnya di sini. Pertanyaan pertama buat masyarakat itu, kalau setiap Idul Fitri kapan kawin pertamanya ya. Benar kan? Ya, pertanyaannya kapan kawin? Udah kawin nih, udah nikah akhirnya. Kemudian dilanjutkan kapan punya anak? Ya. Habis itu udah dapat anak, dikasih ASI atau Sufor, nanti pertanyaannya itu kan, ini pertanyaan tanpa akhir nih. Kemudian kapan punya adik lagi? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ya. Nah, jadi kaitannya tadi dengan pembicaraan dari Pak Sutrisno dan Pak Juanda ya. Jadi yang sering juga
ini sulitnya, kapan punya anak itu lama, nggak punya anak mendapatkan keturunan. Kemudian kalaupun dapat keturunan, ternyata keguguran. Nah ini saya coba masuk ke pengalaman pribadi ya, bahwa keguguran berulang itu dari sisi kedokteran pada akhirnya satu pengalaman yang stressful ya. Jadi itu dia, karena lamanya penantian untuk punya anak, gitu ya, terus banyak besarnya biaya yang masyarakat, sehingga sebenarnya sebelum kita mulai pembicaraan tentang keguguran berulang ini, cobalah untuk lebih berempati pada keluarga-keluarga yang belum punya anak untuk tidak terus mempertanyakan hal yang sama, karena itu nanti adalah sebenarnya bagian dari terapi. Jadi pembicaraan saya sih siang ini topiknya yang lebih fokus kepada apa yang dimaksud dengan keguguran dan keguguran berulang, terus kita akan bicara tentang penyebabnya, apakah infeksi dan keguguran berulang ini berhubungan, terus bagaimana terapinya dan risiko jangka panjang. Ini kira-kira skupnya. Saya membatasi hanya di seputar ini, karena tentunya keterbatasan kompetensi dan pengetahuan saya juga. Jadi kalau untuk keguguran berulang ini, ya ada dua definisinya. Jadi kalau keguguran saja itu hilangnya atau matinya janin, umur kehamilannya kurang dari 20 minggu atau 4 bulan. Tapi kalau keguguran berulang itu definisinya adalah terjadi dua kali atau lebih berturut-turut. Nah ini dulu salah satu guru saya juga dari Jakarta, Prof. Ali. Angka kejadian ini untuk keguguran berulang itu sekitar 15-20%. Tapi ini data yang dilaporkan. Nah beliau sangat percaya bahwa keguguran spontan itu pastinya lebih tinggi lagi angka kejadiannya dibandingkan yang ada di laporan. Ya. Ini kelemahan kita di Indonesia, memang masalah pelaporan ini hal yang penting ya, masalah data. Karena nanti dalam sains itu data itu sangat berperan penting untuk menentukan kesimpulan akhir. Jadi kita akan bahas. Ya, sehingga kalau keguguran spontan itu angka kejadiannya tadi itu kurang lebih 15%. Jadi di dalam satu mangkok ini kira-kira ada ikan. Nah yang berulang hanya 1%. Yang harus jadi perhatian. Nah, kemudian konon katanya setiap pasangan usia subur yang menggunakan kontrasepsi ya, menggunakan KB itu setiap bulan itu bisa terjadi ada pembuahan. Bisa saja terjadi pembuahan. Tapi apakah pembuahan itu berlanjut atau tidak itu pembahasan yang berbeda. Jadi misalnya dari 100% itu 30% akan mengalami kegagalan perkembangan. Nah, kalaupun sampai ke kehamilan klinis, kelihatan dari tes hamilnya positif, maka hampir 1/6 atau 16% itu akan bisa mengalami keguguran. Ya. Nah, ini adalah risiko untuk terjadi keguguran pada setiap pasangan. Ini gambaran di dalam rahim ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa seketika terjadi pembuahan di dalam tuba atau di saluran tuba, ya, kemudian dia akan berjalan ke dalam rahim, akan menempel ini janinnya, ini rahim ibu, bapak ibu sekalian, dan ada komunikasi di situ. Ada kimia, ada darah, gitu, ada kelenjar getah bening, dan sangat kompleks prosesnya di dalam implantasi atau penempelan janin ke dalam rahim. Nah, kalau begitu kira-kira pertanyaan kita, keguguran berulang itu penyebabnya apa aja? Ada 10 yang identifikasi selama ini. Dari sisi medis kedokteran ya, mulai dari genetik, usia, kelainan rahim yang seperti ini, mungkin Bapak Ibu semua yang pernah keguguran berulang, apakah ini sudah diperiksa bentuk rahimnya bagus apa tidak? Ada istilahnya antifosfolipid syndrome, ini lebih kompleks lagi dari infeksi sebenarnya karena dia berhubungan dengan kelainan metabolik ya, atau kelainan imunologi. Ada juga kelainan trombofilia atau kelainan yang berhubungan dengan pembekuan darah. Juga kualitas sperma, tadi ini juga berpengaruh terhadap kejadian keguguran berulang. Ada juga masalah hormonal atau kelainan metabolisme, lifestyle atau gaya hidup, infeksi, dan idiopatik. Jadi ada 10 paling tidak yang berhubungan dengan keguguran berulang. Kemudian usia, tadi saya singgung di bawah,
Jadi usia terlalu muda menikah 12-19 tahun dan usia yang lebih tua, lebih dari 45 tahun itu sangat berhubungan dengan yang kejadian keguguran berulang. Jadi tanpa faktor-faktor yang lain sekalipun, ini sudah berisiko terhadap kejadian keguguran berulang. Sehingga terutama tadi di IG itu ada yang umurnya ibu umur 43 tahun, ya, bertanya tentang keguguran berulang. Ini buat kami di kedokteran ini lebih penting untuk diperhatikan. Jadi ketika usia sudah subur, ya, pasangan sudah ada, segeralah secara agama juga segeralah menikah gitu ya. Karena itu sangat penting dan berhubungan dengan kesuksesan kehamilan. Ya. Kemudian berapa kali kegugurannya? 3 kali, 4 kali, 5 kali atau lebih dari 6 kali. Semakin banyak jumlah keguguran berarti risiko untuk terjadinya semakin besar juga. Kalau untuk lifestyle yang berhubungan, apakah di dalam lingkungan yang merokok, menggunakan alkohol, kafein, atau yang gemuk, ini juga berhubungan dengan angka keguguran berulang. Ya. Kemudian, kalau secara data dunia saya sampaikan di sini, penyebab keguguran ini di Jepang ya, banyak sekali penyebabnya, banyak berderet-deret ya. Tapi yang menarik, 65,3% itu tidak diketahui. Ya, ini di Jepang. Ya. Jadi banyak mulai dari genetik dan lain sebagainya, imunologi dan lain sebagainya itu, endokrinologi juga ada, itu yang banyak besar adalah tidak diketahui saat ini. Kemudian juga di tempat lain lebih besar, antara 30-60% itu tidak diketahui kemampuannya, jadi sehingga sebenarnya masih menjadi misteri memang untuk kedokteran apakah penyebab keguguran berulang ini. Ya, sehingga menghadapi satu kasus keguguran berulang dengan keguguran 2 kali berturut-turut itu, kita tidak bisa monoetiological thinking, kalau kata guru saya di Jakarta, itu harus multifaktorial. Artinya memang kalau ingin menapis apa penyebab utama, tidak bisa semata-mata hanya satu sebab saja, tapi harus semua diperiksa. Dari A sampai Z harus lengkap pemeriksaannya untuk menentukan apakah yang menjadi penyebab. Di berbagai kepustakaan dunia, dulu sekali memang ada wacana untuk pemeriksaan TORCH dan bacterial vaginosis. Tapi ini tahun 2007 sudah diperbaharui di sini, ya, bahwa infeksi dan bacterial vaginosis itu tidak menjadi fokus untuk pemeriksaan keguguran berulang. Bahkan untuk pemeriksaan endokrin sekalipun seperti fase luteal, fungsi tiroid, dan glucose challenge test itu tidak menjadi suatu prioritas. Jadi lebih diutamakan kepada pemeriksaan genetik, anatomi, tadi kelainan rahimnya bentuknya normal apa enggak, atau kelainan pembekuan dan kelainan imunologi. Inilah tren untuk masa depan. Nah, sekarang kaitannya kalau infeksi dan keguguran berulang sendiri, itu tadi infeksi itu akan menyebabkan abortus yang sporadis ya, atau keguguran yang spontan kalau dia masuk ke dalam darah, seperti kata Pak Sutrisno tadi, ada bakteri EMI atau viremi, artinya bakteri masuk ke dalam darah. Kalau tidak, ya tidak ada hubungannya antara adanya penanda IgG atau IgM dari suatu kuman yang berhubungan dengan keguguran. Jadi kita pikirkan sebab yang lain. Nah, kalau infeksi dengan keguguran berulang, karena angkanya sangat kecil, hanya 1%, itu angka kejadian keguguran berulang hingga saat ini belum jelas. Seperti di dalam data yang pie chart tadi, itu banyaknya unexplained di situ ya. Nah, kalau mungkin nggak infeksi, apalagi yang mungkin berhubungan keguguran berulang, ada banyak penelitian dan kumannya banyak sekali dan virusnya. Dari sifilis sendiri, HIV sendiri, rubella, malaria, hepatitis, varicella, herpes, toxoplasma, sitoma, dan parvovirus. Itu kira-kira gambarannya. Nah, sehingga suatu patogen dalam dunia kedokteran dianggap mengakibatkan keguguran berulang itu ada syaratnya dari pengetahuan kita. Dia menetap di dalam alat genital wanita. Jadi kalau dia di dalam mulut, di dalam hidung, di dalam telinga, atau di dalam usus, itu tidak berhubungan dengan alat genital wanita. Karena tadi dari proses implantasi, yang mungkin dirusak adalah saat menempel infeksi itu. Ya. Kemudian dia tidak terdeteksi.
ini yang kalau termakan akan menyebabkan infeksi pada manusia. Kemudian jadi tadi saya setuju, sepakat ya. Jadi manusia itu akan terinfeksi toksoplasma bila memakan makanan yang tidak matang, tidak mencuci alat makan atau tangan yang terkontaminasi ookis, mengalami transplantasi organ, 4 transplasental atau inokulasi yang insidental, ya. Nah, jadi secara umum memang karena negara kita adalah negara tropis, ya, juga negara agraris, yang tadi disampaikan ada banyak aktivitas dengan hewan kepiaraan, hewan ternak, ataupun tanaman-tanaman produktif lainnya. Sangat mungkin memang di kita ada infeksi-infeksi ini, tapi kembali cukup dengan memakan makanan yang matang, terus selalu mencuci tangan seperti yang kita lakukan selama epidemi COVID ini, rasanya sudah cukup tuh untuk mencegah terjadinya infeksi toksoplasma. Suhu yang dianjurkan untuk memasak tuh sekitar 66%, ya. Itu. Nah, ini ada gambaran untuk pemeriksaan. Jadi sebenarnya untuk inisial hanya IgG negatif saja yang perlu dilakukan pemeriksaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri bagaimana? Tadi saya sedikit intro ya. Jadi emang angkanya belum banyak datanya sebenarnya untuk di Indonesia. Angka kejadian antara 14-48%. Nah, ini ada penelitian-penelitian saya coba intisarikan tahun 2013 nih yang terbaru itu. Dia melakukan pemeriksaan dari 422 orang, itu yang IgM-nya positif hanya 0,3%. IgG-nya positif hanya 42,48%. Nah, ini unik juga. Di Gersik, angka kejadiannya 17 orang, ya, sebenarnya sampelnya tahun 2013, ini katakan tidak berhubungan dengan berkebun. Di Minahasa, di Sulawesi Utara, dari 22 orang yang serologi positif toksoplasma, itu kurang lebih 68,2%, yang mengalami keguguran hanya 1 orang. Jadi datanya masih ya bisa dibilang untuk Indonesia cukup beragam dan masih inkonklusif lah kira-kira ya. Kemudian kalau untuk antibody itu memang, tapi ini data tahun 89, IgG toksoplasma ditemukan pada 7 dari 66 ya, jadi hanya 10% dari 66 anak hidrosefalus, berarti sekitar 90% penyebab yang lain, dan juga 18% dari 99 bayi dengan kelainan kongenital, 44% pada anak yang retardasi mental, dan lesi pada mata. Ini memang dampaknya lebih besar pada anak atau janin yang dilahirkan. Nah, sehingga tadi syaratnya untuk suatu kuman atau patogen itu bisa menginvasi kehamilan atau berdampak pada kehamilan, dia harus ada di dekat lokasi yang dekat dengan sumber kehamilannya sendiri, dalam hal ini di vagina. Sehingga ini ada infeksi di vaginosis bakterialis, ya, ada infeksi di dalam vagina. Inilah yang menjadi fokus hubungan lebih tinggi antara infeksi dengan keguguran berulang dibandingkan dengan torsnya sendiri. Nah, jadi dari kami untuk penanganan keguguran berulang itu ya sangat panjang sebenarnya ya, mulai dari pemeriksaan genetik diperlukan, pemeriksaan endokrin diperlukan, tadi kan multifaktorial, bisa berhubungan dengan gula, bisa berhubungan dengan tiroid ya, kelenjar gondok gitu ya, ada penanganan imunologi. Ini akan diterapi satu-satu bila sudah teridentifikasi. Saking banyaknya tadi yang di artikel Compassiona ini, kebayang memang biayanya cukup sangat besar ya, sehingga seringkali juga setelah itu, seperti tadi diceritakan Pak Jonda, ada yang 15 kali, 7 kali keguguran tidak selesai-selesai juga ya. Nah, itu masuk ke idiopatik atau belum dapat dijelaskan secara keilmuan hingga saat ini, sehingga lebih banyak terapinya tender love and care. Karena dari sisi kami IgG itu menandakan bahwa sudah terjadi imun atau membentuk antibody terhadap suatu kuman, ya, dan dengan berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun akan menurun dengan sendirinya. Sejauh ini sih seperti itu signifikansinya. Sehingga secara jangka panjang ini sering terjadi, ibu itu akan mudah marah, depresi, cemas, ya, selalu ini bad mood di sini ya, kalau berhubungan dengan pertanyaan yang di awal tadi, kapan punya anak, ya, kapan nambah adik lagi, ya. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian bila ada keluarga-keluarga kita yang mengalami keguguran berulang, bahwa kasih sayang itu lebih ini buat mereka, lebih dibutuhkan, ya.
Nah, ada satu penelitian di Jepang ini lebih baru tahun 2002 ya. Jadi satu keluarga yang mengalami keguguran 3 kali ada 98 orang ya. Kalau dikasih terapi macam-macam dibandingkan dengan hanya diberikan kasih sayang saja, tender love and care, angka kejadian lahir spontannya lebih tinggi. Sehingga itu juga suatu terapi untuk suatu pasangan ya. Ini jadi pertanyaan. Nah, sehingga sebagai penutup, keguguran ini bukan berulang itu berhubungan dengan 10 kemungkinan penyebab, dan itu harus dipisahkan satu-satu, ibaratnya mengupas bawang itu kan lapis demi lapis kita identifikasi mana yang menjadi penyebab ya. Dan uniknya secara kedokteran dari sekian banyak penyebab itu masih ada sekitar 25-65% yang belum diketahui, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut unexplained. Dan untuk menjawab pertanyaan di awal, secara saintifik dan secara medis, hubungan infeksi toksoplasma dan keguguran berulang itu tidak kuat ya. Sehingga saat ini memang tidak menjadi prioritas pemeriksaan. Kemudian untuk pencegahan ya, menjaga kebersihan dan kesehatan itu adalah upaya utama untuk pencegahan penyakit terkait toksoplasma di masa depan. Demikian, dan tapi saya juga menutup presentasi saya dengan surat Luqman ayat 27 ini ya, bahwa dan seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan lautnya menjadi tinta, terus ditambahkan lagi 7 laut lagi udah kering, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Ini mungkin kunci dari ilmu pengetahuan, bahwa semua ilmu pengetahuan adalah milik Allah, seperti disampaikan oleh Pak Juanda, sehingga kita yang penting adalah ikhtiar dari kita, bahwa kita ingin sembuh, ingin berhasil, berdoa dan berusaha. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada yang kurang tepat atau ada kesalahan kata dan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Dokter Mulia. Jadi kalau saya simpulkan sih, berarti memang mungkin beberapa ibu dan bapak sekalian yang mungkin sudah perjuangan, sudah melakukan perjuangan untuk berobat, tapi tidak pernah disarankan uji toks, mungkin berarti karena tadi ya alasannya karena sampai tahun 2000-an tadi bahwa uji toks itu bukan jadi prioritas utama, karena itu tadi yang disebutkan bahwa keguguran berulang itu bisa disebabkan oleh 10 hal ya yang bermacam-macam, dan salah satunya itu memang ada infeksi, tapi perlu adanya pemeriksaan hal lain seperti itu. Ya, menarik ya Pak ya. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya bisa mencantumkan pertanyaannya di Instagram, di YouTube dan di Facebook, dan jangan lupa untuk mencantumkan nama dan asalnya ya, asal kotanya seperti itu. Mungkin untuk sambil selingan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita bisa menonton video terlebih dahulu. Dalam sebuah perkawinan, anak atau keturunan adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Setelah menikah 1 tahun, 5 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun, jika pasangan suami istri belum mendapatkan keturunan, pasangan suami istri ini mulai cemas. Berbagai cara pengobatan, mulai dari pengobatan secara medis sampai pengobatan alternatif, kemungkinan besar sudah dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan momongan. Bagi pasangan suami istri yang mendambakan anak atau keturunan, kini tidak perlu cemas atau khawatir. Kini telah hadir Klinik Aquatriterapi Indonesia. Klinik Aquatriterapi Indonesia memberikan solusi terbaik dan akurat bagi pasangan suami istri yang sangat mendambakan anak atau keturunan. Bagi pasangan suami istri yang ingin menjadi pasien Klinik Aquatriterapi Indonesia, diwajibkan membawa hasil pemeriksaan TORCH dari laboratorium atau hasil uji TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes. Yang mana TORCH dapat mengakibatkan sulit hamil, gagal hamil,
keguguran, hamil anggur, janin tak berkembang, dan TORCH juga mengakibatkan syaraf mata, otak, dan gerak. TORCH dapat menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan bayi sekalipun. Penularan penyakit TORCH dapat melalui hubungan intim, keringat, ASI, serta daging hewan potong yang tidak matang saat dikonsumsi. Orang tua yang mengidap penyakit TORCH dipastikan anak atau keturunannya akan tertular. Bagi penderita penyakit TORCH, toksoplasma, rubella, CMV, dan herpes tidak perlu cemas. TORCH dapat disembuhkan. Klinik Aquatri Terapi Indonesia membuka kesempatan kepada yayasan, lembaga pemerintah maupun swasta, kelompok ataupun komunitas di seluruh Indonesia untuk mengadakan seminar sehari tentang TORCH. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ini, kita akan dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk Dr. Mulia ya, untuk supaya tidak ada kesalahan-kesalahan teknis berikutnya ya. Oke, mungkin Dr. Mulia ready ya dok ya, udah siap ya dok ya. Ini ada beberapa pertanyaan lumayan banyak yang masuk lewat Facebook dan Instagram. Di sini saya bacakan dari Facebook dulu. Ini dari seorang ibu di Surabaya bertanya, suami saya terkena azoospermia dan didiagnosa hidrokel, lalu dianjurkan untuk operasi. Pertanyaannya adalah, apakah hidrokel itu menjadi penyebab azoospermia? Dan apakah azoospermia dan hidrokel bisa disebabkan karena infeksi TORCH? Begitu dokter. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Kalau sejauh ini hampir sama tuh, kalau azoospermi itu kami hubungannya lebih kepada virus ya, parvovirus. Jadi waktu kecil pernah ada gondong gitu di bapaknya ya. Kemudian kalau juga pernah terkait pekerjaan, misalnya terkena sumber panas, misalnya yang di teknik atau di bengkel, itu lebih banyak ke sana sebenarnya. Jadi kalau ke torsi, kami belum pernah lihat ada hubungannya. Mungkin pengalaman Pak Juanda tadi kan sempat cerita tentang azoospermi itu, mungkin lebih berhubungan. Oke, mungkin bisa langsung dijawab ya. Aja mungkin ya oleh Pak Juanda. Ya, terima kasih ya. Dari Surabaya ya. Kita akan, saya menjawab dari pengalaman yang real di lapangan ada ya, azoospermia ya. Saya cerita tadi tentang Pak Sofian. Pak Sofian orang Medan ya. Dia rumah tangga 14 tahun. 5 tahun pertama, 2 tahun pertama dia kenapa saya belum hamil-hamil juga, maka dia cari dokter yang terbaik di Medan, maka terus dia berobat. Lakukan bayi tabung sekali gagal ya. Selama 5 tahun terus berobat dia. Karena 5 tahun tidak ada perkembangan, dia berangkat ke Jakarta. Cari dokter yang terbaik Jakarta, maka 5 tahun pun dia berobat, pulang pergi Medan Jakarta. 5 tahun pun tidak ada hasilnya, dia berangkat ke Penang di Island Hospital sana ya. Maka pengobatan selama 4 tahun, setiap 1 tahun dia lakukan bayi tabung. Pertama gagal, kedua gagal, sampai 4 tahun gagal. Akhirnya setelah uji spermatozoa nyatakan azoospermia, nol. Ya. Kami orang peternakan pun ngerti bagaimana mau hamil kalau tidak ada spermatozoa. Ya. Nah, maka dia pun pulang ke rumah dengan putus asa. Nah, di saat seperti itu, satu hari teman dari Bandung, dia bertemu dengan orang Medan, Pak Sawa itu, dia pas ke rumahnya gak ada suara anak-anak, kemana anak kamu bang? Justru sebelum punya anak. Nah, maka didorong untuk pengobatan ke Pak Juanda, tapi dia saya udah bosan. Udah dengan medisnya, dengan non-medisnya, dimanapun yang bagus saya datang. Tapi coba terus di ini, akhirnya telepon sama saya. Saya bilang, Pak Sofian, pengobatan saya bukan langsung minum gelek obat, wajib ikut seminar supaya tahu dulu tentang TORCH ini. Ya. Pas bulan besok ketemu, kemudian dalam seminar udah saya terang tentang TORCH. Dalam pertengahan seminar saya tanya, Pak Sofian, selama 14 tahun pas dengan dokternya, baik di Medan, di Jakarta, Penang, tahu nggak apa saya yang ceritakan tentang TORCH? Saya tidak tahu Pak Juanda, dokter tidak pernah ngarahkan pada TORCH, sesuai dengan pernyataan dokter tadi, bahwa tidak TORCH ini hanya mungkin di kesampingan atau hanya bagian kecil saja. Cuman saya melihat di sana, saya berikan pengantar lab, silahkan uji lab.
bulan depan kita ketemu lagi. Pas bulan depan toksonya positif, rubella positif, CMV positif, tapi di situ hanya IgG, Dok. IgM negatif. Oke. Okay. Saya beri obat, silakan minum obat. Bulan keempat uji lab dia turun. Kita fantastis sekali dalam pengobatan dia turun drastis. Nah, ketika dia udah kecil sekali kemudian terus minum obat. Bulan ketujuh positif hamil istrinya. Pak Jun, alhamdulillah. Saya bilang, Pak Sopeng stop obat. Enggak, saya mau terusin. Silahkan. Yang penting istrinya minum obat. Minum obat terus, kemudian 9 bulan lahir, anak perempuan. Dan alhamdulillah sehat, sekarang kelas 6 SD. Dan kedua, setahun kemudian dia hamil lagi, lahir anak laki-laki, 40 SD. Kemudian kemarin di Bali pun udah putus asa. Dia udah sekian beberapa tahun. Dan diponis sama dokter ini hanya keajaiban yang bisa menjawab ini. Maka staf saya di Bali, Ibu Kiki mendorong buka video Pak Sopian terus, akhirnya semangat. Maka kemudian Bang Torsen positif, saya obatin dan lahir juga. Alhamdulillah. Kemudian di Mataram, Ibu Nurul, Pak Nurul berarti suaminya, ajospermia juga, ya. Ketika ajospermia atau sudah hamil, saya uji lab pasti dia positif si Torsnya. Maka ada baiknya, Dok. Kalau mau penelitian datang sama saya, datang itu banyak sekali data. Silahkan, oh seperti Anda lihat di sini, ini ada di belah sana, ini S1, S2 di sini. Ini hasil penelitian dari UGM. Saya buka untuk penelitian, silahkan. Karena data kita siap, ya. Nah, supaya terungkap ini, kalau dalam penelitian tahun tersekian bahwa TOS tidak bermasalah, kami bermasalah gitu loh, ya. Karena saya adalah penderita, kami bermasalah. Ketika IgM negatif, kenapa gugur terus gitu? Tapi di sini maka tadi betul Allah sebut Allah sangat luas sekali, ya. Nah, tetapi Allah mengatakan ketika engkau sakit, aku yang menyembuhkan, kata Allah. Aku turun penyakit, aku penawarnya. Dan ini penawar ini Allah berikan pada saya dan saya amalkan untuk semua. Dan itu bukan main-main data saya itu. Data itu data saya manusia, mulai dari apa menengah dan pejabat kita punya ini. Dan kemudian saya jadikan saudara karena anak semua cucu saya, Pak Juanda, saya saudara ini ya. Jadi dan data itu gampang sekali. Jadi alhamdulillah yang ajospermia ada 4 orang yang tercatat, yang non ajospermia yang 20 tahun, 19 tahun, di bawah 10 tahun sangat banyak ya, sangat banyak sekali yang sudah lahir ya. Nah, itu seperti itu. Jadi nanti orang Surabaya bisa datang, silakan temui Pak Doni di sana ya. Pak Doni tindak lanjuti itu ya untuk supaya kita keberadaan bermanfaat dan kasih nomor telepon Pak Sopian, kemudian di Mataram, di Bali, silakan supaya dia bisa komunikasi dengan dia, mudah-mudahan ini memberikan semangat yang bagus lagi. Dan khususnya untuk pasien-pasien saya bersyukur, alhamdulillah dokter tadi menyatakan sebenarnya luar biasa, berarti banyak aparat di luar, dua tors itu sangat banyak kemungkinan yang ini, tetapi mungkin yang ditangani sama semua berbeda tors semua ya. Karena ketika torsnya negatif, saya gak mau ngobatin. Yang saya obatin yang positif torsnya. Tetapi, saya belum pernah menemukan, ketika satu kali gugur saja, uji lab negatif, gak ada, belum pernah saya menemukan. Pasti positif. Ya. Sampai-sampai saya memberikan hadiah, Dok, 5 tahun gak ada yang menang. Ketika dua kali gugur, 3 kali gugur, silakan uji lab. Kalau negatif, saya berikan hadiah, berangkat umroh. 5 tahun tidak ada yang menang karena semua hasilnya positif. Itu yang saya yang saya. Nah, apapun penyebabnya, yang penting bagaimana ibu bapak punya anak yang sehat sempurna itu saja ya. Nah, kalau ketika itu yang diinginkan, insya Allah Allah akan berikan itu. Mungkin itu Dok ya pengalaman saya. Untuk dokter saya. Ya, saya coba jawab ya. Saya ulangi dulu pertanyaannya Amal berarti tadi. Kalau ini pasangan baru menikah dan disarankan untuk periksa TORS, betul ya? Iya, betul dok. Iya. Nah, jadi kalau ini komentar saya adalah tepat sebenarnya. Jadi di luar wacana kalau perlu diketahui dulu bahwa tadi pemeriksaan TORS itu mahal, ya, dan perlu. Jadi kalau tidak ada halangan dari pasangan itu sangat baik sebenarnya pemeriksaan TORS itu di awal sebelum hamil. Jadi jangan setelah hamil baru diperiksa, itu efektivitasnya berkurang.
Jadi kalau misalnya sebelum hamil baru menikah tuh sebenarnya bagian dari salah satu screening pra kehamilan ya. Selain vaksinasi juga penting. Jadi ketika ketahuan itu bisa diterapi lebih awal IgG pada pasien yang IgG dan IgM-nya positif. Nah, ketika tadi di bagan kalau pasien cuman IgG-nya saja yang positif tapi IgM-nya negatif, maka kita perlu periksaan lanjutan imunoglobulin IgG avidity, ada pemeriksaan tambahan, juga ada pemeriksaan lain yang ELISA dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa terjadi infeksi toksoplasma pada pasangan itu. Jadi kalau sebelum hamil ya boleh, kalau misalnya ada keluasan rezeki silakan diperiksa dan baik untuk ke masa depan. Oke, jadi memang mungkin yang kasus ini disarankan sudah bagus ya, tapi dilihat dari keadaan ekonomi juga, karena pemeriksaan terus itu memang mahal ya. Yeah. Okay. Ya, juga faktor risiko tadi Dr. Amal. Jadi kayak kata Pak Sutrisno kan, bahwa saya setuju sama Pak Juanda ya, apalagi latar belakang Pak Juanda dan Pak Sutrisno kan dari dinas peternakan ya, bahwa negara kita itu negara agraris dan negara yang hidup dari komoditas ya. Ya, jadi infeksi tos itu pasti banyak sebenarnya di Indonesia itu, pasti banyak. Kalau ada jurnal yang terakhir itu 2020 kemarin, hampir 90% angka kejadiannya kalau IgG-nya positif itu 90%. Jadi itu perlu jadi perhatian bahwa kita harus terus menjaga kebersihan dan makan makanan yang matang. Suhunya rekomendasi untuk masak itu sekitar 66 derajat. Ini jadi untuk kebiasaan hidup yang perlu diperhatikan, dan mencuci tangan. Di era COVID ini kan kita belajar sama-sama nih bahwa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu adalah tips terbaik sebenarnya untuk hidup sehat, ya. Mungkin itu kira-kira. Terima kasih. Oke, dok. Jadi memang dilihat dari faktor resiko yang lain ya, selain kalau misalnya tidak ada resiko ke sana, mungkin dipikirkan penyebab-penyebab yang lainnya ya. Oke. Di sini dok ada pertanyaan lagi dari Banjarmasin. Apakah kelenjar getah bening juga dikarenakan adanya infeksi TORCH? Gitu. Ya, mohon maaf. Kalau ada pembengkakan kelenjar getah bening, memang itu salah satu gejala utama tuh. Kita curiga ada infeksi, karena gejala getah bening itu berhubungan dengan leukosit atau sel darah putih, dan dia hanya membesar kalau ada serangan pada daya tahan tubuh. Salah satunya paling gampang dengan infeksi. Nah, si toksoplasma ini sendiri awal-awalnya seperti flu juga gejalanya, jadi cuma lemes gitu ya. Nah, itu kita perlu curiga tuh, terutama pada grup-grup populasi yang berkontak erat dengan populasi si toksoplasma itu. Contohnya misalnya petani, ya, atau yang sekarang lagi banyak tuh hidroponik ya, senang menanam, berkebun. Nah, itu di dalam jurnal-jurnal sangat berisiko untuk terjadinya infeksi toksoplasma. Jadi kalau pembengkakan kelenjar getah bening, boleh direkomendasikan juga untuk diperiksa tuh toksoplasmanya. Oke dok, mungkin tadi disebutkan oleh dokter bahwa kemungkinan kan di Indonesia infeksi TORCH itu lumayan banyak ya dok ya, tapi apakah ada pengaruhnya gitu dok? Kenapa sedikit sekali gitu yang ke dokter dengan keluhan-keluhannya gitu, jadi baru ke dokter dengan didiagnosa infeksi TORCH itu setelah kehamilan biasanya. Apakah memang TORCH ini dia bersifat asimptomatik atau tidak bergejala dok? Bergejala sebenarnya, cuman karena mirip seperti flu, ya, kadang-kadang seperti flu saja kan. Nah, jadi dianggap ini flu biasa, dikasih paracetamol juga hilang gitu ya. Nah, sehingga di kita kan sebenarnya banyak yang lebih percaya kepada keluarga inti lah ya, atau kepada teman-teman ya, daripada ke medis. Mungkin Dr. Amal pernah mengalami selama menempuh pendidikan di kedokteran Pajajaran kan, bagaimana sulitnya mengubah persepsi masyarakat ya. Jadi kalau udah enak ya udah gitu ya. Itu terlihat ya, ada survei, saya mungkin sulit ya untuk menampilkan, tapi saya baru baca kemarin juga bahwa masalah kebersihan, mencuci tangan itu tidak menjadi prioritas tuh buat masyarakat kita.
ya mengapa baik-baik saja kok selama ini gitu kan, benjol-benjol dikit, kemudian getah bening itu enggak apa-apa, itu sebentar hilang ya. Nah, sehingga memang rasanya itu sulit ya. Terima kasih. Iya, berarti memang pencegahan itu lebih baik ya dok ya, dibanding untuk mengobati gitu ya dok ya. Betul, betul, terutama pada pasangan-pasangan yang belum menikah ya, karena kalau dari sisi saya, dari sisi medisnya itu kalau IgG dari TOTS ini bisa menetap loh, bisa sampai 6 tahun, 2 tahun, 4 tahun, itu nggak akan turun ya, nggak akan apa, tetap ada, positif. Tapi kadarnya akan turun dengan sendirinya, dengan bertambahnya waktu, ya, bertambahnya pola perubahan hidup sehat. Kemudian juga si IgG ini tidak akan teraktivasi biasanya, hanya sekali infeksi saja dan habis itu tidak teraktivasi. Nah, pengetahuan kami baru sampai situ, kemudian dan mungkin dia akan meningkat atau teraktivasi kalau ke si hostnya ini, si manusianya ini immunocompromised, bahasa Inggrisnya, artinya daya tahan tubuhnya menurun ya. Yang paling sering berhubungan sekarang itu misalnya HIV, ada infeksi AIDS, HIV/AIDS, itu juga bisa menjadi pemicu untuk bangkitnya atau mudahnya si toksoplasma hidup kembali yang berada di dalam, tadi kata Pak Sino, dalam otot dan lain sebagainya. Oke, ya. Baik, dok. Oke, ini ada pertanyaan mungkin untuk dokter hewan Sutrisno. Dok, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum dok, saya memelihara kucing di rumah yang selalu dijaga kebersihan dan kesehatannya, tapi di lingkungan saya berkeliaran kucing liar, apakah saya dan keluarga kemungkinan terinfeksi TOTS juga? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi selama kucing liar itu tidak berhubungan dengan kita, mencemari lingkungan di sekitar kita, baik itu sayuran maupun rumput maupun alat-alat rumah tangga, itu kemungkinan untuk tertular kecil. Ya, tapi hindarilah kucing-kucing yang memang liar itu untuk berhubungan dengan kita yang sangat erat, terutama kalau kita berhubungan dengan kotoran-kotorannya. Itu barang ngedep. Jadi kalau ada kucing liar sebaiknya memang dihindari ya gitu. Tapi kalau misalnya kucing pribadi yang terawat bersih mah insya Allah tidak ada masalah ya dok ya. Oke. Okay. Di sini saya masuk ke pertanyaan di Instagram. Mungkin ini untuk dokter Mulia. Assalamualaikum dok, dok saya sudah 2 tahun menikah. Saya pun udah periksa ke dokter kandungan untuk melihat hasil dan alhamdulillah semua normal. Dan saya ajak suami untuk periksa, tapi suami tidak mau. Jadi apakah ada kemungkinan kelainannya di suami? Nah, ini kalau nggak salah dari Padang ya, bukan? Pertanyaan dari Bukit Tinggi. Namanya. Saya udah baca tadi. Oh iya dok, di sini benar, disebutkan ya? Sih apa asalnya? Mungkin bisa dijawab dok. Ada dalam kurung umurnya tuh 43 tahun bukan ya? Iya kayaknya Dede. Iya. Iya. Ya, jadi ini dari sisi saya ya, mohon maaf ini buat Dr. Amalia, Pak Juanda, Pak Sutrisno ya. Jadi dari sisi saya di bidang fertilitas, bahwa ketika satu pasangan tinggal di dalam satu rumah, dalam satu kota, terus berhubungan ibadah suami istri yang teratur, kemudian itu menikah setelah lebih dari 1 tahun, itu berarti sudah masuk infertilitas primer. Infertilitas primer itu berarti tentunya dua-duanya harus diperiksa, karena meskipun lebih banyak kelainan yang di dalam organ wanita, tapi triggernya itu dari pria. Ya, jadi tadi artinya kalau dari suami sudah bisa teridentifikasi kondisi spermanya, atau ada kelainan atau tidak, seperti tadi ada azoospermia atau tidak, dan normal-normal saja, tentunya bisa lebih fokus kepada istrinya ya, karena kalau untuk infertilitas itu dua pasiennya tuh, ada suaminya, ada istrinya. Jadi ibu yang menikah 2 tahun harus sangat dianjurkan untuk dipisahkan tuh suaminya, karena sangat mungkin terjadi kelainan ternyata sebenarnya ada di suaminya, apalagi kalau headnya masih teratur ya. Nah, tapi kalau ibu usianya 43 tahun juga, di slide saya tadi saya katakan bahwa kemungkinan untuk hamil semakin bertambah usia, semakin kurang cadangan sel telur, maka semakin sulit untuk hamil. Itu mungkin dari saya, dokter. Oke, terima kasih dokter.
Ya, jadi memang kalau misalnya kasus apa namanya sulit hamil ini memang pasiennya dua benar ya, yaitu suami dan istrinya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Cilacap mungkin untuk Pak Juanda. Ibu Suharti Cilacap, Assalamualaikum, saya sudah cek lab tokso IgG positif, IgM positif. Saya pernah keguguran 30 minggu. Lalu beberapa bulan sebelum hamil, saya mengalami nyeri kepala dan sudah ke dokter syaraf dan belum kunjung sembuh. Mungkin Pak diceritakan ya, tentang apa toks ini kan dia bisa menyerang saraf betul juga ya. Jadi, betul, jadi pengalaman ya, pasien saraf. Pengalaman saya ya, jadi gini, betul kata dokter, itulah yang saya sampaikan dari tahun 2000 dok. Jadi sebaiknya ya para Pak Sutri itu jangan datang setelah gugur ya, justru pra pernikahan, pra kahwin untuk uji tors di situ dari awal sehingga pengobatan sedini mungkin dilakukan baik sama dokternya ya. Tetapi saya juga dulu tidak tahu nikah, hamil, meninggal, nah baru mencari-cari ya, ternyata positif torsnya. Nah itulah perjuangan yang luar biasa panjangnya. Nah ya. Nah, kemudian setelah Allah berikan pengetahuan pada gagal hamil, tahun 2000 saya di Yogyakarta seminar, bukan seminar, cuti kerja saya di waktu itu tahun 2000, waktu anak saya berumur yang kecil 4 bulan. Ah, saya orang Jogja datang ke Bogor ada 23 orang. Maka saya di sana pasien saya Ibu Aulia boleh undang. Ngundang 23 datang 120 orang. Dari 120 orang itu, yang 100 orang bukan gagal hamil, tapi dia kasus saraf otak mata gerak, ya. Nah, maka tadi saya nggak mau ngobatin. Saya bukan ngobatin saraf otak mata gerak, saya ngobatin gagal hamil. Nah, ya. Tapi dia bisa menunjukkan betul Pak Juanda, nih saya torsnya positif. Saya sudah lakukan dengan terapi 2 kali, 3 kali, ya, dengan menggunakan salah satu yang diinfuskan itu, ya, galantamine mungkin, ya. Nah, kemudian mereka tuh ada yang 2 kali, ada yang 5 kali, ada yang 2 tahun, yang bahkan ada 10 tahun, ada 15 tahun. Juga tidak semen. Maka saya diminta desak, pokoknya Pak Juanda tolong buka di Yogyakarta. Karena waktu saat itu saya bilang, kenapa Papa diobatin gak sembuh-sembuh? Satu orang pun tidak jawab, padahal itu orang-orang akademis banyak sana. Jawaban saya, bahwa TORS belum ada obat sampai hari ini. Nah ketika saya mengetahui seperti itu, maka dia mendesak saya, harus buka di Yogyakarta. Saya bilang, saya pegawai negeri, gak bisa memutuskan, saya harus ketemu atasan saya. Tapi Alhamdulillah, atasan memberikan waktu, Sabtu Minggu masuk sana. Subhanallah dok, 3 bulan pertama, 80 orang Allah sembuhkan, saraf otak mata gerak. Apa gejalanya? Sering sakit kepala berkepanjangan, migrain, vertigo, sering radang tenggorokan, flu berkepanjangan, otot sampai ke bawah sakit semua, pencernaan dan ini pada mata bisa terjadi kebutaan. Kita pada mata udah banyak sekali, kemudian telinga berdengung. Maka autisme, epilepsi, Down syndrome itu semua bagian dari itu semua ya. Nah kita obatin, subhanallah tadi 3 bulan 80 orang kemudian diteruskan. Tahun 2003, datang 2003 sarekat pasien sudah sembuh 1.500 orang. Sembuh artinya secara klinis dia hilang, kemudian lab pun dia turun bahkan negatif. Itu ya. Jadi itu yang dari Cilacap ya, dari Cilacap ya. Memang gejala seperti itu, ya silakan aja uji torsnya, kemudian ketika positif Cilacap silakan datang ke Purwokerto ya. Nah itu, jadi nanti kita akan arahkan kemana harus datang. Insya Allah, dan ibu bisa sharing dengan orang-orang Jogja, ya kita sangat banyak sekali. Nah mereka nanti akan menceritakan ya bagaimana disembuh dari penyakit ini. Ya jadi betul bahwa tors ini masyarakat kita sangat awam sekali, taunya lemah kandungan, taunya kecapean, kegoncang kendaraan, naik tangga, itu yang masyarakat tahu. Saya selalu diatur oleh Allah SWT, tahun 2000 saya lihat ada seorang profesor lagi bercerita di TV, dari profesor dari Cipto, waktu kata begini, kata dia, Tuhan menciptakan organ tubuh yang paling kuat di antaranya rahim seorang ibu, kuat. Kenapa? Bisa menjaga janin 0 bulan sampai 9 bulan. Sehingga kita lahir ke dunia lewat rahim ibu kita masing-masing kuat. Tetapi kenapa itu ada yang gugur 2 kali, 3 kali, 5 kali dan sebagainya? Kata Prof tadi itu bukan lemah kandungan, bukan kecapean, bukan apalagi dengan hubungan tahayul, tidak. Karena ada infeksi dalam darah ibu, dalam tubuh ibu. Ada apa infeksi itu? Ada virus dan parasit. Parasitnya toksoplasmosis, kemudian virusnya rubella, sebin, dan herpes. Nah, ini dokter hewan tidak nyerangkan, dalam peternakan pun ada penyakit toksoplasmosis dan namanya brucellosis.
Sampai hari ini dok, brucellosis belum ada obatnya dalam dunia peternakan. Saya pernah diminta sama dirjen untuk meneliti masalah, tapi saya enggak milih pada manusia karena isi saya waktu itu kena ini. Begitu, betapa sulitnya toksoplasmosis untuk menekan saja susah, tapi Allah berikan sampai negatif. Ya, itu yang Allah berikan pada saya, dan saya pun tidak bisa apa-apa, ini hanya kuasa Allah yang berikan pada saya, dan kita amalkan. Jadi yang Cilacap, silahkan ke Purwokerto. Ini ada pertanyaan dari Dokter Damal. Iya dok. Bisa ikutan komentar ya. Jadi boleh? Boleh ya. Dok. Ya. Nah, menyambung Pak Juanda tadi ya, bahwa tadi kalau riwayat obstetri ibu ini ada keguguran sekali dan umur 30 minggu. Iya, betul. Jadi dari sisi kedokteran itu berarti hamil mati itu ya, ya meninggal stillbirth ya. Jadi ya meninggal di dalam kandungan karena ada di atas 20 minggu. Nah, yang paling berhubungan dengan itu selain ya infeksi atau yang lainnya bisa juga anti fosfolipid syndrome tadi ada di slide saya ya. Jadi ada kelainan di selnya, di sel ibu itu sehingga menyebabkan sumbatan, sehingga menyebabkan kematian pada janin. Itu juga cukup tinggi kejadiannya pada angka keguguran berulang. Ini nanti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih. Ya. Terima kasih dokter dan Pak Juanda. Ya. Ini ada pertanyaan lagi mungkin untuk dokter Mulia. Oke. Tadi disebutkan nama dan lokasinya. Adakah hubungannya antara TORS dengan hasil IgG positif, IgM negatif dengan talasemia? Saya mengalami keguguran 2 kali, dan berapa lama setelah proses kuret saya boleh hamil lagi? Ya. Jadi itu sebenarnya satu hal yang berbeda itu, kalau ada talasemia ya, meskipun mohon maaf ya, ini misalnya meskipun IgG dan IgM-nya positif sekalipun, talasemia sendiri udah jadi penyebab keguguran berulang. Dia masuk di bagan yang saya itu, dia termasuk ke dalam golongan kelainan darah ya, atau trombofilia di sini. Saya coba slide share. Mungkin terlihat ya di layar sekarang ya. Terlihat. Ya. Nah, ini jadi yang pertama yang 30 minggu tadi itu berhubungan dengan ini antifosfolipid syndrome ya. Jadi ini yang kedua, yang ada trombofili itu apa tadi? Talasemia, ini berhubungan di sini. Ya, kelainan darah. Nah, ini adalah suatu kondisi yang berbeda. Jadi ya saya secara gentle mungkin ya. Jadi secara gentle sebenarnya saya memuji metode Pak Juanda di sini karena beliau memberikan terapi hanya pada yang toksoplasmanya positif ya, tetornya positif ya, itu cukup gentle karena tadi 10 penyebab itu harus disingkirkan dulu, baru kita kalau dari medis 10 dulu itu kita singkirkan dulu, baru kita pikirkan hal-hal yang lain. Itu dari saya ya. Kalau jadi kalau trombofilinya dulu talasemia dulu kita perbaiki, baru direncanakan hamil. Nah, kalau setelah kuret, rata-rata sih 3 bulan sudah cukup baik untuk pemulihan rahim dari tindakan kedokterannya. Itu mungkin dari saya, Dr. Rama. Oke, ya. Semoga terjawab ya, ibu yang tidak disebutkan ini namanya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Arinda di Demak. Assalamualaikum, Pak Juanda, saya nikah kira-kira 2 tahun dan mengalami 3 kali keguguran. Semuanya di bawah 3 bulan. Dokter mengarah ke fosfolipid sindrom dan saya sudah tes pengentalan darah. Lalu hasil pengentalan darahnya negatif. Alhamdulillah kemarin sudah ketemu Bu Niken dan disarankan untuk uji TORCH. Insya Allah minggu ini saya akan tes. Jadi pertanyaannya ini terpotong sepertinya. Ya, udah. Oke, gini ya. Kalau saya sekarang main data sajalah, adu data gitu dengan pasien ya, bukan dengan dokter, dengan pasien ya. Ketika 3 kali gugur, saya tantang berapa kali mau minta berapa orang yang kasus 3 kali gugur, saya kirim. Mau 20, 50 orang yang sekarang udah punya anak. Nah, gitu ya. Tapi di sini dengan paparan dokter, sembuka wacana saya subhanallah. Jadi
obat saya ternyata bukan hanya untuk virus dan paras saja, tapi Allah membuka kepada yang lain yang tadi 10 yang penyebabnya itu, ya, sehingga dengan kuasaan Allah, padahal saya hanya mempersempit hanya virus dan parasit. Saya hanya tahu ketika virus apa turun, ya, maka dia hamil sehat dan sempurna. Itu hukum yang Allah berikan pada saya, ya. Sampai hari ini saya bilang tadi, sampai saya memberikan hadiah kepada pasien, ya. Silahkan, tadi 3 kali gugur, nanti nih dengerin ya yang nanya nih. Kalau sekiranya torse negatif, tagih saya berangkatkan umroh ke ibu, ya, sampai begitu, dok, ya. Nah, kemudian ketika itu dia positif, saya tidak lanjuti, itu bukan saya diam dengan itu, ayo kita obatin, ya. Nah, kemudian ketika obatin, ketika hamil pun saya pantau sampai lahir, saya tuh Allah berikan. Nah, maka di situ dalam sayembara tadi hadiah bukan dua belah pihak ini jadi judi saya yang berikan hadiah, hadiah dari saya, ya. Nah, ketika barang saya bilang berapa kali gugur, 3 kali silakan. Kalau negatif saya berikan umroh. Nah, karena kadang juga ada non muslim sebagainya, non muslim oke, mana suaminya? Saya. Antar saya ketika negatif antar saya ke suruh motor, pilih motor yang mana kamu suka, saya bayar. Saya batasi NMAX ke bawah, dok. Nah, ya. NMAX ke bawah bisa terukur tuh 27 juta, 28 juta ke bawah. Saya berikan. 5 tahun kadang menang. Ya. Dan kemudian data-data itu, maka ini saya inginlah ada ikut campur dokter dengan kerjaan saya, kirim mahasiswanya untuk meneliti ini. Karena belum ada yang banyak mengamati, meneliti tentang pengaruh tokso dan ini. Kita udah ada data-data lengkap sekali, mau yang di mana ya di Indonesia ini. Jogja, Surabaya, Bali, kita udah ada data yang lengkap. Nah, supaya nanti ini akan bermanfaat untuk masyarakat, ya. Dari kekurangan saya kan hanya lulusan peternakan saya, dok. Jadi ilmu peternakan saya pakai, tapi harapan saya nanti dokter inilah yang ambil alih ini, gitu. Sehingga ini obat ini bisa digunakan untuk dokter kandungan, dokter saraf, dokter mata, dokter anak, dokter kulit kelamin, gitu, yang itu. Nah, pada mata di Bandung, ya, diponis tidak mungkin sembuh, matanya udah bukan goyang tapi udah kiri kanan. Yang satu, Rai, tinggal tunggu. Diponis tidak mungkin sembuh, ini virus kucing. Kita obatin 3 bulan duduk di TPR Jawa Barat. Ajaib kenapa, dok? Saya diponis anak saya buta, ini anak saya bisa sembuh. Dan kasus pada mata kita bukan satu, banyak sekali. Jadi Allah berikan pada epilepsi. Ternyata epilepsi obatnya sembuh, tors juga penyebabnya. Autisme, tors juga penyebabnya, ya. Kemudian hilang ingatan, akhirnya seperti yang ada artis meninggal pun seperti juga. Karena saya bilang ke salah satu artis, sekiranya kau kena, sekiranya itu yang meninggal itu Allah pertemukan, saya yakin, aku yakin dia Allah sembuhkan. Kenapa? Kenapa sembuh? Karena saya udah ngobatin kasus begitu. Ada Iqbal di Solo, udah tergeletak, udah tidak ingat siapa-siapa. Ada anak ibu Rindi di Aceh, sekarang udah pada sarjana, udah pada kerja sekarang. Ya. Nah, itu saya menyampaikan data ini. Ya. Data ini tentu harus diolah nanti, ya, harus dilihat secara akademisi, ya. Nah, nanti siapapun ibu yang sekarang punya gagal hamil tentu akan mengalami perasaan seperti saya. Ibu minder, sensitif, seperti apa yang dokter katakan, stres dan sebagainya, itu betul, saya alami itu, ya. Terutama ibu, cepat marah, cepat tersinggung, sensitif, Idul Fitri pun enggak mau mudik. Nah, itu seperti itu, ya. Nah, itu Allah berikan kepada saya, dan itu mereka pun sama, ya. Kemudian nih pasien-pasien saya seluruh Indonesia, tolong bantu siapapun mereka yang membutuhkan kita supaya dia pun bisa keluar dari masalah ini. Oke. Ya. Mungkin untuk yang ingin mengetahui lebih dalam, ya, bisa ada kontak di bawah ini yang bisa dihubungi, ya. Silakan Bapak dan Ibu seluruh Indonesia bisa menghubungi kontak di bawah ini. Oke, di sini ada pertanyaan lagi nih, pertanyaan menarik untuk Dokter Hewan Trisno. Iya, dok. Jadi ada pertanyaan, kalau tadi kan pada manusia, ya, dok, ya. Kalau misalnya pada kucing itu bisa menyebabkan apa sih kalau dia terinfeksi gitu? Apakah muncul gejala-gejala seperti pada manusia gitu? Iya, secara klinis memang tidak kelihatan. Tapi dia sebagai induk semang definitif. Jadi toklosoma itu berkembang biak di dalam tubuh kucing. Yang dewasa, dari yang muda, dewasa, sampai dia bertelur, mengeluarkan telur, oosit, itu semuanya ada di kucing. Tapi secara fisik, kucing tidak kelihatan, makanya jadi kambing hitam itu. Tapi kalau sekarang kan laboratorium sudah canggih, bisa dites di laboratorium, apakah betul kucing kami ini mengidap penyakit tokso atau tidak. Jadi kembali ke laboratorium.
Jadi kalau misalnya kita lihat kucing tidak bisa dilihat secara fisik ya, misalnya ini tampak sakit nih, bisa apa harus uji lab tetap ya, dok ya. Oke. Baik. Kita lanjut lagi. Sebentar. Di sini ada dari Ibu Kalista Evanya. Dia sepertinya sudah uji lab ya. Hasil IgG toksonya 0, IgG CMV-nya 32, IgG rubella 52, IgG anti HSV-1-nya 1,29, IgG anti HSV-2-nya 0,056. Apakah saya termasuk penderita TORCH? Dan untuk presentasi hamil lagi bagaimana? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Dokter Mulia, dok? Ya, jadi yang baru tadi toksoplasma ya, Dokter Mulia? Iya, toksonya yang 0. IgG, iya. Iya, jadi kalau lihat data-data ibu sih, terpakai kalau saya sih bukan penderita TORCH atau toksoplasma sekali, karena tidak ada terdeteksi IgG atau IgM-nya, ya. Berarti tadi kan pasien ini dia hanya yang positif, yang nol itu hanya tokso, yang lainnya sih IgG-nya 32, IgG rubella 52, HSV 1,29, mungkin bisa tambahkan dari Pak Juwana bagaimana? Pengalaman saya 25 tahun ini, ya, TORCH itu bukan hanya tokso, ya. TORCH itu ada tokso, rubella, sebenarnya herpes. Nah, ketika salah satu positif, tokso negatif, rubella negatif, herpes negatif, CMV positif, ya, tetap dia akan gagal, gugur, gagal, dan gagal. Itu ya. Nah, untuk saya ketika tiga, alhamdulillah Allah hanya memberikan satu yang positif saja, sehingga bebannya agak mudah ya. Nah, maka ketika tadi dengan tiga tokso memang negatif, tapi banyak tokso negatif, tapi rubella positif, gugur. Kita kebetulan yang datang sama saya itu kebanyakan yang sudah terjadi, sama dengan datang ke dokter mungkin. Yang dua kali gugur, sekali gugur, lima kali lahir cacat. Ada yang lahir ininya ada 11 dokter, 11 nih jari-jarinya, 11, 22, lunak, bengkok. 5 tahun setiap hamil begitu. Toksonya tinggi, dia hanya IgG, tokso positif, rubella SM. Secara kedokteran gak apa-apa, itu kan kebalan tubuh. Tapi kenapa 5 kali gagal terus, bahkan cacat? Sehingga sampai suaminya mau dicerai. Pak Juwana, saya mau dicerai sama suami saya, serupiah pun tidak diberikan pengobatan saya, duduk di sini di tempat saya. Ya. Kita positif tinggi, obatin, saya obatin. Hanya 3 bulan, bulan keempat dia turun. Bulan kelima silakan hamil, positif hamil, minum obat, cuma lahir anak laki-laki. Nah itu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kita untuk satu kali aja yang positif, untuk saya wajib untuk diobatin itu. Itu dokter Lia. Oke. Jadi walaupun tadi kan. Jadi berarti. Bagaimana? Berarti sebenarnya batasnya berapa itu, Pak? Kira-kira? Ya. IgG positif pasti semua diterapi ya. Betul. Jadi gini, karena kan lab itu kita bervariasi. Ya, bervariasi lab ini. Prodia sekian, misalnya salah satu sekian, lab lain sekian. Kok berbeda-beda ini, ya. Tetapi saya menemukan pada ketika kasus gagal, gugur, lahir cacat itu selalu di atas 100 dia, ya. Tapi ada juga pada lab tertentu kok 30, lab lain kok udah, nah itu untuk saya tidak masalah seperti itu. Yang penting dia nanti ke setiap lab ada parameternya ya bawahnya. Misal negatif kurang sekian. Ketika di atas itu positif. Nah, maka saya bisa memprediksi, saya lihat data saya. Ketika di atas 200 dan lab manapun ya, toksonya 200, CMV 250, itu di atas 200 rata-rata menghasil anak yang cacat itu. Hidrosefalus, mikrosefalus, ansefalus, omfalokel. Dari mana? Saya buka data itu. Wah, ternyata dia asal ini. Ya. Jadi itu yang saya dapatkan untuk ketika satu saja yang positif tetap harus lakukan pengobatan ya. Ya pengobatan kita sama-sama obatin ya. Jadi untuk saya sih, untuk saya sebenarnya. Nah, ini ya. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, jadi kalau ini perbedaannya, selisihnya di situ mungkin untuk yang ya. Tadi penanya ya. Jadi kenapa yang saya tekankan di toksoplasmanya saja, karena toksoplasma dari kata Pak Sutrisno adalah protozoa atau bakteri, dan dia membutuhkan terapi yang definitif jelas gitu ya. Nah, kalau TORCH itu singkatan dari rubella yang tadi disebut Pak Juanda, CMV, herpes virus, dan itu rata-rata adalah virus semuanya. Jadi hampir sama seperti coronavirus ya. Kita saya bersyukur ada coronavirus karena lebih mudah untuk menerangkannya sekarang. Karena kalau untuk virus itu intinya adalah daya tahan tubuh. Berarti peningkatan selama ini yang saya
diajarkan adalah imunoglobulin itu ada aktivitas daya tahan tubuh terhadap suatu invasi atau masuknya kuman. Nah, itu yang mungkin dalam kesempatan yang baik ini saya sampaikan, itu yang sulit untuk diterima mungkin ya di kalangan medis, bahwa angkanya itu harus jelas berapa yang harus diterapi, berapa limitnya yang tidak harus diterapi. Hampir sama kayak COVID ya. COVID kan keributan kita di masyarakat sekarang, yang rapid test itu positif artinya apa gitu ya. Terus nanti yang di PCR positif artinya apa. Sementara pengetahuan kami sampai saat ini baru sampai kalau virus itu akan sembuh sendiri. Nah, itu kira-kira gambaran. Sehingga pada pasien yang tadi toksoplasmanya IgG IgM yang negatif, terus juga kemudian dengan RCH yang lainnya itu angkanya kalau saya lihat itu tidak tinggi sebenarnya. Tidak tinggi. Jadi kalau saya sih kita pikirkan, singkirkan dulu 9 kemungkinan penyebab yang lain ada atau tidak. Seperti kali 2 kasus yang sebelumnya, talasemianya selesaikan dulu, antiposfolipid sindromnya selesaikan dulu. Ya, itu mungkin dari saya pendapatnya seperti itu, Dr. Ano. Oke, bisa di oke. Terima kasih, Dok, bisa. Sebenarnya tidak ada perbedaan kita, Dok, dalam ini. Kita sama juga. Karena ketika yang datang, itu kan kata cerita dia belum hamil nih, ya. 30 belum hamil CMV-nya, ya. Nah, sih kalaupun datang sawi itu, oh saya juga hibur juga, udah enggak apa-apa kecil kok ini, kan gitu kan. Nah, ini yang datang sama saya itu rata-rata mereka sudah gagal gitu, ya. Gagal hamil, kemudian toksonya negatif. Rubella CMV misalnya 75 80. Tapi biasanya di atas 100 itu, ya. Tapi ada juga data baru 75 80 itu. Cuman saya di sini, saya permasalahan lab ini yang tidak seragam nih gitu ya. Ketika itu coba uji lab ulang dia, ternyata dia tinggi gitu loh. Ya, di lab lain. Nah, untuk saya melihatnya bahwa ini walaupun berapapun dia hasil labnya positif tadi, dia udah gugur, ada keguguran, itu yang saya tangani gitu. Sekiranya dia datang sama saya hanya tadi dikit, oh ini sedikit lah, udahlah jangan terlalu dipikirkan, kan begitu ya. Nah itu sebenarnya, Dok. Jadi untuk saya tentang TORS ini, karena kita saya memain data, saya jadi bukan hanya ngomong begini, saya data ada ya. Data ada, orangnya ada, kan data saya manusia, kemudian dia punya anak, ada foto-foto dan sebagainya ya. Jadi itulah pengetahuan yang Allah berikan kepada saya, dan ini saya sekali lagi, saya sangat bermanfaat untuk kasus seperti yang saya alami. Oke, terima kasih Dr. Mulia dan Pak Juanda. Ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Hewan Sutrisno. Dok, jadi katanya kan sekarang tuh lagi zaman ya, Dok, ya makan sushi alias ikan yang tidak matang ya, Dok, ya. Nah, kalau seperti itu apakah bisa terinfeksi juga, Dok, TORS katanya gitu. Kalau ini kan ikan berarti ya. Kalau ikan gimana? Iya, ikan itu kan tidak menjadikan induk semang perantara dari telur tokso tadi. Jadi kemungkinan sangat kecil. Tapi lebih baik lagi kalau ikan-ikan itu tidak harus dimasak pun harus melalui proses yang menyebabkan pembersihan dari ikan tersebut bersih, plus dengan larutan-larutan seperti cuka atau apa yang menyebabkan telur itu menjadi mati, tidak menulari untuk kalau kemakan oleh manusia. Oke. Terus Dok, ini juga ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya sekarang itu kan ada daging-daging yang apa namanya dikonsumsi seperti steak ya, Dok, ya. Nah, itu dia kan ada tingkat kematangannya tuh, Dok, ya. Ada yang medium, ada yang matang. Nah, itu yang bagus itu yang segimana tingkat kematangannya? Ya, tadi saran Dr. Mulia bahwa untuk proses pemanasan di atas 66 derajat Celcius itu sudah cukup untuk mematikan oosit toksoplasma. Jadi usahakan makanan-makanan yang sudah melalui proses pematangan di atas 66 derajat Celcius. Oke, jadi kalau misalnya dagingnya masih agak merah-merah gitu, sebaiknya dihindari ya, Dok, ya? Dihindari. Oke, ya, ini juga berarti untuk mengingatkan kita semua ya bahwa bagusnya itu makan-makan yang matang ya, terutama daging. Kalau misalnya pada, itu kan pada daging sapi, kalau pada ayam, Dok, gimana, Dok? Ya, sama saya kira pelakuannya ya. Oke. Jadi dia bisa sebagai intermediate host juga ya, ayam. Sama. Karena ayam juga sering ngorek-ngorek kotoran di sekitar halaman kita, baik itu rumput maupun tanah yang kita tidak tahu kucing liar
membuang kotorannya di situ sehingga tertular oleh ayam. Oke, jadi selain sapi ternyata ayam juga bisa ya pemirsa ya. Dokter Amal, aku boleh nanya enggak? Iya, iya, silakan. Ke Pak Sutis tadi. Saya baca ada di artikel itu kalau untuk kucing itu ada vaksinnya Pak ya, untuk toxoplasma Pak. Ada ya, Bu? Belum. Ada kalau nggak salah. Eh? Coba nanti saya buka literatur lagi Pak. Saya iya. Belum pernah coba, tapi yang herpes sudah ada. Sudah ada ya? Ya. Sama rubella. Sama rubella sudah ada vaksin untuk kucing, herpes dulu sudah ada. Tapi untuk toxo saya belum dengar saya. Nanti coba saya tanya iya. Dokter yang biasa praktek. Soalnya di Surabaya itu ininya datanya itu. Iya. Jadi mereka meneliti pada komunitas penyayang kucing nih, kadang-kadang itu yang sekarang tren kan yeah. Kucing itu kan lucu ya, peliharaan Rasul lah gitu yeah. Jadi, sumbernya yang kita ini ada penelitiannya, jadi kalau untuk mengelus-ngelus kucing, memegang itu tidak masalah sebenarnya, tapi kalau kembali ke kontaminasi dari kotoran kucingnya itu sendiri yang di host disability itu menjadi penyebab infeksi toxoplasmanya. Terima kasih yeah. Pak Trisno, Dr. Amal. Oke, terima kasih untuk pertanyaan berikutnya. Ini ada tentang mitos ya. Ini unik ya pertanyaan. Jadi kan banyak ya mitos-mitos di Indonesia ini ya bahwa katanya kalau misalnya suaminya sering mancing pada saat istrinya lagi hamil nanti anaknya jadi lahir bibir sumbing seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Dokter Mulia dulu. Wah, saya dulu ya. Iya. Aduh. Sulit itu pertanyaannya tuh. Dari Pak Papi ya. Boleh. Jadi kalau ini enggak ada hubungannya ya. Mancing ya dengan bibir sumbing. Ya, yang penting buat saya itu untuk ibu-ibu yang ingin hamil itu dipersiapkan. Jadi seringkali kita ingin hamil itu tapi nutrisinya tidak diperhatikan, terutama yang baru menikah. Jadi makannya masih seperti sebelum nikah ya, masih belum cukup nutrisi sehingga yang dibutuhkan untuk persiapan pernikah itu adalah asam folat ya, sebenarnya yang paling dibutuhkan asam folat itu untuk menjamin bahwa neorealisasinya saat terjadi pembuahan itu terbentuk sempurna. Ya, jadi itu yang perlu persiapan sebelum hamil. Jadi jangan nunggu atau udah positif baru berpikir apa yang harus dipersiapkan. Tapi sebelum itu termasuk salah satunya pemeriksaan infeksi atau pemeriksaan hormonal itu boleh sebelum hamil. Ya juga jika termasuk di dalamnya vaksinasi yang mau saya sampaikan. Jadi vaksinasi itu hepatitis B dan lain sebagainya sebagai sebelum hamil sudah dilakukan sehingga ketika mengalami kehamilan kita sudah sempurna kondisi kesehatannya. Oke, mungkin ini karena waktunya sebentar lagi kita ada pertanyaan unik lagi nih sebentar. Jadi di sini ada Ibu Rini dari Aceh, dia pernah hamil tapi keguguran. Saya divonis ada kista dan kandungannya lemah. Nah, di sini mungkin untuk Dokter Mulia pertanyaannya, apakah kista ini bisa disebabkan oleh torch? Lalu untuk Pak Juanda, apakah kasus kista atau miom bisa diterapi di akuaterapi? Mungkin Dokter Mulia terlebih dahulu. Iya, kalau keguguran dengan kista, umumnya itu yang berhubungan adalah endometriosis, ya. Jadi ada endometriosis itu artinya darah haidnya ada di luar kandungan. Ya, jadi dia masuk ke dalam indung telur, terus membentuk kista, dan di sana jadi peradangan yang kronis atau berlangsung lama, sehingga ketika terjadi di slide saya tadi, kehamilan dan implantasi proses penempelan ke dalam rahim, itu dianggap sebagai benda asing oleh daya tahan tubuh akibat peradangan kronis tadi, sehingga gugur. Itu sering sekali terjadi. Dan bisa saja yang diduga sebagai kista itu adalah hidrosalping. Jadi mirip-mirip ya, di awal ada istilahnya hidrokel. Jadi di testisnya itu terisi air. Kalau hidrosalping itu tubanya, salah satunya terisi air. Air dari mana? Dari infeksi paling mungkin. Nah,
terkait infeksi ini untuk daerah di dalam tuba itu yang berhubungan adalah klamidia trachomatis yang paling banyak, juga bisa juga dengan tuberkulosis, sehingga itu bisa jadi penyebab terjadinya keguguran pada pasangan-pasangan usia subur. Nah itu memang terapinya itu dengan operatif salah satunya kalau memang terbukti ada infeksi tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Juwanda ada tambahan untuk kasus tadi kista atau miom seperti ya. Itu Pak, ada pengalaman ya. Mungkin Pak? Awal berangkat saya ngobati ini dari gagal hamil ya, karena istri saya seperti itu ya. Tahun 2000 saya ikut seminar di salah satu di Makmalui dan salah satu profesor di sana. Dan saya membatasi, saya hanya ngobatin gagal hamil. Ya. Tapi di situ seorang profesor menyatakan bahwa TORS itu bukan hanya pada gagal hamil. Dia membentuk mioma, dia membentuk kista, dia merusak inti sel. Ya. Bahwa kita ketahui sel telur, di dalam ada inti sel, ada nukleus itu. Ya. Nah ketika si ini sebenarnya ada dinding-dinding sel, tetapi kata dia bahwa ini virus dan bisa menembus dinding sel sehingga dirusak inti selnya, saya mengecil-ngecil yang disebut PCOS tadi. Nah ya, nah kemudian bahwa TORS juga ternyata dapat merusak kualitas spermatozoa, baik kualitas, kuantitasnya, gerakan dan sebagainya. Nah waktu itu saya tahun 2000 ada 3 orang yang sudah hamil, tadi saya nggak mau ngobatin, dipaksa saya disuruh ngobatin, saya nggak mau. Akhirnya saya kasihan karena dia tidak pulang-pulang di rumah saya. Oke, namanya Bu Antung, saya berikan obat ini. Tapi subhanallah, bulan ke-7 dia, bulan ke-5, 5 bulan setengah pengobatan hamil. Nah, kemudian orang dokter dari Lampung juga dia mending masih punya uji lab, hasil labnya. Ke Pak Iwan dari Bogor, 7 tahun juga dia punya labnya, 7 tahun dan kemudian lahir. Nah, 3 orang lahir ini ditambah dengan pengetahuan dari seorang pakar di Jakarta, oh ternyata TORS juga dapat menyusut hamil, maka saya kembangkan pada susut hamil ya. Nah maka itulah yang susut hamil yang sekarang begitu banyaknya. Saya lihat di lapangan ketika ada kista, mungkin kita diapalukan tindakan sama dokternya, dan itu akan tumbuh lagi. Nah kemudian saya obatin TORS-nya, ketika TORS-nya udah turun, kemudian dilakukan tindakan, silakan ke dokter, lakukan tindakan, dan itu tidak tumbuh lagi ya. Nah, maka untuk kista dan mioma saya juga tidak yakin benar obat saya bisa menghancur kista, tapi laporan di lapangan tetap masih ada Pak Juwanda kista kok saya hilang. Alhamdulillah, bonus dari Allah, ya. Dan itu ada di Pekanbaru, ada di Batam, ada di Medan, ya, seperti itu dan terus Bogor. Tapi walaupun demikian kalau datanya belum banyak saya tidak berani bahwa obat saya bisa menghancurkan kista, tidak. Yang jelas obat saya hanya untuk virus dan parasit saat ini, gitu. Oke, terima kasih Pak Juwanda. Ini mungkin sebagai pertanyaan yang terakhir ya. Ini dari Ibu Ira, soalnya izin bertanya, apakah ada terapi bagi anak yang sudah lahir namun cacat karena TORS? Contohnya dia glukoma, terima kasih. Ya, ke siapa nih? Saya punya pengalaman banyak tentang glukoma, ya. Jadi akibat toksik gagal, gugur, tidak berlahir cacat. Lahir saya itu ada cacat fisik, non-fisik. Cacat fisik kita ketahui bahwa ada hidrosepalus, ada mikro, dan sebagainya. Non-fisik, anak kita terjadi glukoma, ya. Kemudian terjadi autisme, epilepsi, Down syndrome. Nah, ini glukoma, kerusakan pada mata. Karena pada mata ketika akibat TORS lakukan operasi pun, maka dia akan tidak akan berhasil. Banyak yang terjadi kegagalan, akhirnya buta sama sekali. Dan kita pada glukoma kita udah banyak ya, baik balita sampai dewasa, banyak dewasa ini ya. Bahkan kita banyak dosen-dosen yang saya tangani seperti ini, yang sudah seorang dosen yang sudah 6 bulan tidak bisa ngajar ya, ada di UI, ada di Trisakti sini ya, dan mereka harus berkewajiban untuk memberikan informasi kepada yang lain ya, karena kita sharing kan. Kemudian baru ke pengobatan. Jadi hubungan erat antara TORS, Dr. Wesley Behar, dengan glukoma ini. Tetapi walaupun demikian, tetap TORS itu hanya bisa lakukan uji lab dulu, ya. Ketika udah positif, gejala nampak kita obatin. Seperti sekarang nih, ada di yang memat pada mata, ya. Oke, mungkin itu yang di ini. Oke, ini sisa waktunya tinggal 2 menit lagi, ya. Untuk pertanyaan di sini mungkin kita cukupkan ya, karena sudah tidak ada penanya lagi. Mungkin bisa saya ingatkan kembali bila ada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang akuatoterapi ini, atau ingin mengikuti seminar dari akuatoterapi, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini.
Ya, mungkin sebelum menutup acara ini saya akan menyimpulkan sedikit ya dari pembicaraan yang panjang dari pukul 10 tadi bahwa toksoplasma atau yang biasa orang awam sebut virus kucing itu memang dia dominan pada tubuh kucing ya, dan bisa menginfeksi manusia bila memang manusia itu tadi kurang menjaga kebersihannya, lalu misalnya sering makan makanan yang kurang matang, lalu tidak mengontrol binatang kesayangan atau seperti kucingnya ke dokter hewan seperti itu ya. Dan untuk torch itu kan dia selain toxo itu kan ada rubella sampai herpes. Nah, itu dia merupakan golongan virus yang bisa menyebabkan kelainan-kelainan yang tadi kita sudah sebutkan seperti itu. Dan saya harap juga ke depannya bahwa selain pengobatan medis memang harus dikolaborasikan ya dengan adanya penelitian-penelitian dari pengobatan herbal terutama di Indonesia seperti itu. Betul ya, Pak ya? Ya, Dok. Setuju, Dok? Ya, setuju. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Saya mohon maaf apabila ada salah dari kata maupun perilaku dan sikap. Dan maaf juga tadi ada sempat kesalahan dalam teknis. Mungkin itu saja ya. Mungkin kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Oh ya, terima kasih, Dokter Mulia. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Ya, Dok, dokter bisa langsung boleh meninggalkan. Mau ada kegiatan lagi ya, Dok? Iya.